Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30, 7 Januari bersama saya Yasir Mansur. Tajuk utama tengah hari ini. Harga minyak dan emas lonjak ke paras tertinggi dalam tempoh 6 tahun. Amerika Syarikat bakal perkenal resolusi kawal tindakan ketenteraan. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Konflik di Asia Barat melonjakkan harga minyak dan emas ke paras tertinggi dalam tempoh 6 tahun. Kontrak minyak mentah meningkat lebih daripada 2% dalam dagangan awal Asia dengan Brent berada atas $70 Amerika setong buat kali pertama sejak September. Menurut AFP, konflik berkenaan turut menyebabkan pasaran saham menjunam selepas pembunuhan jeneral tertinggi Iran. Sekaligus mengejutkan pasaran dunia dan mencetuskan penjualan besar-besaran saham serta kenaikan harga minyak. Krisis yang berlaku nyata mengejutkan pelabur. Ini kerana pelabur sebelum ini berada dalam mood positif apabila China dan Amerika bersedia untuk memeterai perjanjian perdagangan mini minggu depan. Vivo V17. Detik indah melangkaui jangkaan. 32 megapiksel Ultra OSKIN Soft Photo. Vivo. Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM yang baru, Jeneral Tan Sri Effendi Buang memulakan tugas rasminya di Wisma Pertahanan Ibu Negara hari ini. Panglima ATM ke-21 itu memasuki pejabatnya pada jam 9.45 pagi tadi. Jeneral Tan Sri Effendi menerima tabik hormat dan memeriksa kawalan kehormat utama oleh Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja di Padang Kawat Dataran Wisma Pertahanan sebelum menuju ke pejabat bagi memulakan tugas. Turut mengiringi Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Ahmad Hasbullah Muhammad Nawawi, Panglima Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Lieutenant General Datuk Sri Akbal Abdul Samad dan Timbalan Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Laksamana Madya Datuk Abdul Rahman Ayub. Pelantikan Jeneral Tan Sri Effendi adalah bagi menggantikan Jeneral Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin yang bersara wajib pada Khamis lalu. Tan Sri Effendi merupakan Panglima TUDM kedua dilantik ke jawatan itu selepas Jeneral Tan Sri Azizan Arifin yang berkhidmat sebagai Panglima Angkatan Tentera ke-17 pada 2009. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menerima lebih RM380,000 daripada 15 majikan yang mengambil peluang untuk membantu pekerja masing-masing membayar tunggakan pinjaman PTPTN pada tahun lalu. Pengerusinya Wan Saiful Wan Jan berkata jumlah itu memanfaatkan 30 peminjam, malah majikan berkenaan telah diberikan pelepasan cukai oleh kerajaan. Jelasnya ini satu insentif yang perlu diambil majikan kerana pelepasan cukai bukanlah satu perkara yang mudah untuk diperoleh. Bahkan insentif itu akan diteruskan sehingga tahun hadapan. Wan Saiful menyarankan setiap majikan merebut peluang itu sekaligus membantu kakitangan mereka menyelesaikan pinjaman. Kerajaan Negeri Terengganu akan meningkatkan kawalan dan pemantauan di kawasan yang diwartakan sebagai kawasan sanctuary Kelah. Menteri Besarnya Datuk Seri Ahmad Samsuri Mohtar berkata langkah yang dilaksanakan itu bagi mengelakkan aktiviti menangkap ikan kelah secara haram terus berulang. Pihaknya juga akan mempertimbangkan bagi menambah anggota penguat kuasaan mengikut keperluan, lebih-lebih lagi ketika ini musim pembiakan ikan kelah di Tasik Kenyir. Kita tahu pihak yang mencari jalan untuk menangkap ikan juga ni, menangkap ikan kelah juga ni akan cuba overcome lah. Kita buat begini, dia buat macam sini. Jadi ini adalah fight yang tidak berakhir, yang akan senantiasa berlaku. Jadi kerajaan negeri akan terus berterusanlah berbincang dengan agensi-agensi yang berkaitan, penguatkuasaan dan sebagainya supaya kita dapat mengawal perkara ini.
Sebelum ini tular di media sosial video sekumpulan lelaki bersama ikan kelah yang ditangkap dalam guni termasuk yang tersangkut pada pukat. Video itu dimuat naik seorang individu di laman sosial pada Disember tahun lalu dipercayai berlaku di Tasik Puah di Hulu Terengganu. Rakaman video juga menguatkan lagi dakwaan terdapat kumpulan menceroboh kawasan tasik berkenaan yang diwartakan sebagai zon larangan untuk menangkap ikan kelah. Seorang ibu sanggup berkorban apa sahaja demi melihat anak dan keluarganya gembira. Di Hulu Terengganu, Judaini Jaafar, 42 tahun, sanggup memberi buah pinggang kepada anak sulungnya Nurul Azimah Muhammad Fauzi, 23 tahun, yang menderita sakit buah pinggang kronik tahap 5. Bagai jatuh ditimpa tangga, Judaini terpaksa menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga berikutan suaminya, Muhammad Sobri Muhammad Ghazali, 42 tahun, tidak lagi dapat bekerja kerana menghidap penyakit bengkak jantung. Rumah kayu usang yang terletak di kampung Tapah Hulu Terengganu ini menunggu masa menyembah bumi dan tersimpan kisah duka sebuah keluarga yang diuji dengan dugaan yang berat. Juliani mengambil upah mencucuk sate dengan pendapatan tidak menentu. Sebelum ini, suaminya bekerja sebagai pekerja kontrak di Kilang Papan dengan pendapatan sehingga RM600. Namun, keluarga ini terpaksa bergantung kepada wang bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan bantuan zakat MyDam. Anak sulungnya, Nurul Azimah, lulusan Diploma Peladangan dan Agro Teknologi dari Universiti Teknologi Mara UiTM Jengke Pahang pula, bakal menjalani pembedahan untuk menerima buah pinggang yang akan didermakan daripada ibunya dalam masa terdekat. Macam lepas pembedahan memang bimbang sebab dah sebab semua ni kat tanggung belakang. Bukan kata orang nak cara, tapi kat, kita bimbang semua tu takut dengan anak, dengan suami benda. Ketika ini, dua beranak ini sedang menjalani ujian saringan dan buah pinggang Juliani didapati sesuai untuk dipindahkan ke anaknya. Nurul Azimah yang kini menjalani rawatan dialisis 3 kali dalam tempoh seminggu di Hospital Hulu Terengganu berharap untuk segera sembuh dan mampu bekerja bagi membantu keluarganya. Saya harap saringan ini lululah sebab kiranya macam peluang kedua untuk saya. Lepas tu, kalau dapat peluang kedua tu, saya macam nak tolong mak, nak cari kerja atau mungkin untuk sambil belajarlah. Rintihan dan keperitan hidup keluarga ini terus mendapat perhatian daripada JKM Terengganu yang memberi jaminan akan memberi bantuan lebih sesuai mengikut keperluan semasa. Pengarahnya Zuhami Omar berkata pihaknya akan menanggung semua kos rawatan dan pembedahan buah pinggang berkenaan. InsyaAllah anak pertama akan membuat transplant buah pinggang itu di Hospital Selayang. Tarikhnya sebelum saya ditentukan lagi. JKM juga akan meluluskan bantuan bulanan sebanyak RM300 kepada Judaini dan Nurul Azimah selain menyediakan peruntukan sebanyak RM8,000 untuk membaiki rumah dan mengecualikan kos rawatan dan perubatan kepada suaminya yang menghidap penyakit jantung. Keluarga ini juga akan diberi bantuan kaunseling. Cuaca panas lazimnya tidak digemari apabila ramai pihak mengambil pendekatan mengurangkan aktiviti luar. Bagaimanapun, ada juga kelebihannya dengan memberikan limpahan rezeki yang tidak dijangka. Di Kedah umpamanya, peniaga air kelapa dan nira nipah menjadi kegemaran bagi menghilangkan dahaga dan menurunkan suhu badan. Peniaga menyifatkan cuaca panas menjadi rahmat buat mereka apabila mampu mencapai pendapatan mencecah RM1,000 sehari. Jangan pelanggan dalam ramai kau berbanding hari biasa. Faktornya musim kemarau sekarang ni. Kalau sehari, kalau musim biasa, berapa pendapatan jualan tu? Pendapatan hari biasa tu boleh dalam 200. Kalau musim kemarau? Masih tu dalam lebih sikit lah. Berapa dalam lebih? Agak dalam 1,000. 1,000. Nira nipah yang dijualnya pada musim panas mencecah 160 bungkus berbanding hanya 50 bungkus sebelum ini. Boleh kata tiap-tiap hari lah main kedai ni. Kalau saya pergi hantar bini saya pergi kerja kan, saya akan singgah kedai dia.
Ah, cuaca panas, tapi memang ayat ni memang sedap. Ya, main beli dan bawa balik bungkus. Seminggu sekali. Seminggu sekali, tapi minum kadang-kadang seminggu dua kali. Sebab musim panas kan. Gerai ini dibuka seawal jam 9 pagi dengan jualan lebih 100 biji kelapa sehari. Bekalan kelapa muda juga terpaksa ditambah setiap dua hari sepanjang musim panas ini. Besar impaknya. Pantas menampilkan proceeding ini secara dalam kewangan maya. Berita dijari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, kita mulakan dengan perkembangan krisis Washington-Tehran. Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Mark T. Esper mengesahkan tentera negara itu tidak bercadang menyerang tapak kebudayaan Iran meskipun atas arahan Presiden Donald Trump. Jelasnya serangan itu akan menjadi jenayah perang selain tiada nilai ketenteraan. Sekaligus memaksa White House mematuhi undang-undang konflik bersenjata seperti ditetapkan badan antarabangsa. Arahan Trump itu jelas mendapat kecaman dari dalam negara dan peringkat antarabangsa. Bagaimanapun, 52 sasaran serangan di Iran seperti diumumkan Trump sebelum ini tidak mengandungi kawasan larangan untuk diserang. Ketika krisis Asia Barat semakin memuncak, pasukan strategi ketenteraan Amerika Syarikat di Iraq menafikan pengunduran tenteranya dari negara itu selepas Parlimen Iraq mengundi untuk mengusir tentera Amerika Syarikat. Ia berikutan satu kandungan surat diterima kerajaan Iraq mencadangkan pengunduran tentera Amerika perlu dilakukan dengan teratur dan efisien. Kedutaan Amerika yang ditempatkan dalam zon hijau di Baghdad akan dipantau dengan langkah keselamatan lebih ketat. Perkara itu turut diakui Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat, Mark Esper, sebagai kesilapan kerana surat diterima kerajaan Iraq sebenarnya masih dalam rangka dan sepatutnya tidak dihantar. Bagaimanapun, Brigadier General Tentera Amerika William Seady kemudian mengesahkan tenteranya kini mengatur semula penempatan tentera di kawasan strategik. Terbaru, Amerika Syarikat telah mengerahkan 3,500 tentera ketika ketegangan meningkat selepas Amerika membunuh Qasim Soleimani dalam satu serangan drone pada minggu lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat bakal memperkenalkan satu resolusi serta undian yang bertujuan untuk mengawal tindakan ketenteraan Presidennya Donald Trump terhadap Iran. Menurut Dewan Perwakilan Amerika Syarikat, Kongres tidak dimaklumkan terlebih dahulu oleh Trump berhubung serangan yang dilancarkan di Baghdad, Iraq. Serangan yang diarahkan Trump itu kononnya mendakwa Komander Perisikan Iran, General Qasim Soleimani, merancang serangan terhadap diplomat dan 5,200 tentera Amerika di Baghdad. Ia menyaksikan serangan udara oleh Amerika ke atas Iran berlaku berhampiran lapangan terbang antarabangsa Baghdad pada Jumaat lalu sehingga mengorbankan pegawai tertinggi keselamatan serta Soleimani. Ketegangan antara Iran dan Amerika telah mendapat perhatian dunia termasuk tuntutan untuk membalas dendam atas kematian yang menimpa Soleimani. Thailand membuka klinik sepenuh masa pertamanya yang mengkhusus kepada perubatan tradisional dan alternatif berasaskan ganja sebagai sebahagian langkah negara itu membangunkan industri berkenaan. Menteri Kesihatan Awam Thailand berkata ia klinik perintis yang dibuka ekoran tidak dapat menyediakan doktor mencukupi memiliki kepakaran ganja. Tambahnya, pesakit akan menerima rawatan secara percuma selama dua minggu pertama ini. Sebanyak 77 klinik dirancang untuk dibuka seluruh Thailand, iaitu satu klinik bagi setiap wilayah. Thailand yang memiliki tradisi penggunaan ganja bagi melegakan kesakitan dan keletihan meletakkan bahan itu sah untuk kegunaan perubatan. Pengeluaran, penanaman dan penjualan ganja hanya terhad kepada pengeluar berlesen tempatan untuk tempoh 4 tahun. Ketika ini, hanya hospital dan kemudahan penyelidikan dibenar memohon pengeluaran ganja. Namun, kerajaan Thailand sedang mengkaji semula peraturan untuk membolehkan peniaga tempatan memohon permit. Besar impaknya. Pantas menampilkan proceeding ini secara dalam kewangan maya. Berita dijari.
Subscribe YouTube Bulletin TV3. Balik ke sukan. Kejohanan Badminton Masters Malaysia 2020, dua pemain perseorangan lelaki negara Sung Juven dan Liu Darren mudah melepasi pusingan kelayakan pertama pagi tadi sekaligus mara ke kelayakan kedua yang dijadualkan berlangsung petang nanti. Dua wakil perseorangan lelaki negara membuka gelanggang hari pertama di Asiata Arena Bukit Jalil. Liu Darren yang turun selaku pilihan ketiga mudah mengatasi cabaran pemain India Shubhankar Dey. Pemain profesional ini tidak berdepan masalah untuk mencatat kemenangan straight set 21-15 dalam tempoh hanya 33 minit. Selepas itu giliran Sung Juven menentang Vincent Wong dari Hong Kong. Namun Juven diberi tentangan hebat lawan apabila dipaksa bertarung 3 set selepas seri satu sama 21-8, 17-21. Juven yang baru digugurkan kem kebangsaan Jumaat lalu bagaimanapun tetap tenang untuk menang set penentuan 21-15 sekaligus menoktahkan kemenangan dalam tempoh 55 minit. I think I will be playing against Koki from Japan and I think I lost to him last year in Thailand Master. But I think today is a new day and I will try my best later. ...24 atlet polis Diraja Malaysia PDRM yang mewakili negara di Sukan SEA Filipina pada November tahun lalu diraikan semalam dalam satu majlis khas yang turut dihadiri Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur. Lebih istimewa, imbuhan serta insentif khas turut diberikan kepada semua pemenang pingat selain pertimbangan untuk kenaikan pangkat. 24 atlet PDRM yang beraksi bersama 773 atlet negara di Filipina terdiri daripada 4 pegawai dan 20 anggota lain-lain pangkat. Mereka menyertai 10 acara seperti bowling padang, silat, sepak takraw, hoki indoor, bola sepak, rugby, sukan air dan berbasikal dengan 7 acara mendapat pingat. Selain sebagai atlet, anggota PDRM turut terbabit sebagai pegawai pasukan terutama dalam acara bola sepak wanita dan tinju. 12 pingat berjaya diraih atlet PDRM pada temasya edisi ke-30 itu dengan pecahan 5 emas, 3 perak dan 4 gangsa. Bagi pemenang emas, mereka menerima insentif khas RM2,000, RM1,500 bagi pemenang perak, manakala RM1,000 buat pemenang gangsa. Kalender tenis tempatan terus padat bagi tahun 2020 dengan 27 pertandingan bertaraf kebangsaan dan antarabangsa diatur Persatuan Lawn Tennis Malaysia LTAM. Tidak lupa tiga saingan berprestij, dua daripadanya untuk kategori remaja iaitu kelayakan Piala FED dan kelayakan Piala Davis. Disusuli kelayakan Piala FED bagi Zon Asia Oceania yang turut akan dilangsungkan tahun ini. Persatuan Lawn Tennis Malaysia hari ini melancarkan kalender kejohanan 2020 terdiri daripada aksi sirkuit kebangsaan dan jelajah remaja. Sebanyak 4 saingan dijadual bagi kategori senior, manakala kategori remaja pula membabitkan sebanyak 6 jelajah. Kedua-dua saingan akan berakhir dengan aksi penutup Grand Finale iaitu Masters Disember depan yang menampilkan 8 pemain terbaik di setiap kejohanan. Selain daripada 27 aksi kompetitif tinggi yang bergrade Persekutuan Tenis Antarabangsa ITF dan Persekutuan Tenis Asia ATF, Malaysia juga menjadi tuan rumah kepada 3 aksi ternama membabitkan kelayakan Piala FED dan kelayakan Piala Davis Senior dan Remaja. Tenis Malaysia diketuai Presiden Mirzan Mahathir juga sudah mencapai kata sepakat dengan Indonesia untuk menjalinkan kerjasama pembangunan dan pertandingan. We are going to be working together with Persatuan Lawn Tennis Indonesia, PLT, PLTI, in coming up with a joint effort kind of thing, tournaments. There will be tournaments held in Malaysia, there will be tournaments held in Indonesia. So the idea was to have 3 to 4 here in Malaysia, 3 to 4 in Indonesia. So crossed